Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah La hawla wa la quwata illa billah Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'ad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Lamandau Haji Hendra Lesmana beserta Wakil Bupati Lamandau Bapak Riko Perwanto. Akrab dua ini keduanya hadir, alhamdulillah, menandakan bahwa beliau berdua ini komitmen akan mendukung terhadap majunya, lajunya perkembangan pendidikan di Kabupaten Lamandau ini. Yang kami hormati Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Dandim atau yang mewakili, yang kami hormati yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan, yang kami hormati, kami hadir bersama Kepala Bidang Pendidikan Madrasah pada Kantor Wilayah Tenaga Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Yang kami hormati, kami juga hadir bersama dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah. Beliau ini mengawal kami mulai proses pembangunan di sini secara hukum. Karena dana SBSN itu harus selesai, tidak boleh mangkrak. Apabila mangkrak, satu misalnya mangkrak di tengah jalan tidak selesai, maka kena penalti 4 tahun Kalimantan Tengah tidak boleh dapat lagi. Itulah resikonya kalau mendapatkan dana SBSN. Oleh karena itu kami perlu pengawalan secara hukum, kemudian juga dikawal oleh PO secara teknis. Jadi semuanya pengawalan untuk pelaksanaan proyek dana dari SBSN. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamandau. Ini pinanya pina memuji-muji lah Kepala Kantor nih. Baru 3 bulan di sini. Tidak akan pindah tuh di sini, biar aja di sini. 3 bulan 3 pantun nih. Anak-anak masih sayang. Baru 3 bulan. Sudah 7 pantun apalagi 10 bulan lagi. Oleh karena itu kata Pak Bupati, saya tidak membalas karena membalas tidak bagus, dendam. Jadi kami tidak membalas juga Pak. Padahal kada siap. Yang kami hormati Kepala MTSN Lamandau beserta seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Mana kepalanya, mana? Oh iya, oh perempuan, ibu ya. Yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini Jumat yang penuh keberkahan. Kita sama-sama melihat dan menyaksikan atas bangunan gedung kelas baru untuk MTSN Lamandau sudah selesai dan siap untuk digunakan, dioperasionalkan dan dipakai oleh MTSN Lamandau. Karena itu kita patut bersyukur. Pertama, kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan diberikan kesempatan untuk menyaksikan, untuk menghadiri acara hari ini, peresmian gedung kelas baru di MTSN Lamandau ini. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan para pengikut beliau dari dahulu sekarang hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi
yang tiada terhingga kepada Bapak Bupati, Wakil Bupati luar biasa. Perhatiannya beliau terhadap lembaga pendidikan. Dan ada sudah menghibahkan itu kelas ya, sudah hibahkan beliau. Nanti beliau menunggu proposal berikutnya. Nah, ya. Ini ingat ya, ibu-ibu kepala madrasah sudah mendengar. Siap. Siap proposal kalau bisa Senin ini sudah masuk. Ya, mumpung ya masih ingat. Gitu. Jadi masukkan saja. Mungkin apakah langsung atau melalui dinas pendidikan ya terserah. Yang penting masuk dulu. Keluarnya kita belum tahu. Yang penting masuk dulu. Maksud kami keluar bantuannya ya, jangan salah ini. Bapak Ibu sekalian, beliau luar biasa perhatian terhadap pengembangan pendidikan, dinamisasi pendidikan, karena untuk mencetak kader, untuk mencetak generasi berikutnya, agar diharapkan generasi-generasi berikutnya itu adalah untuk menjadi intelektual, intelektual yang agamis. Kita tahu bersama bahwa beberapa hari yang lalu ada kejadian di Bandung. Itu luar biasa. Kami atas nama jajaran Kantor Wilayah dan Agama Provinsi Kalimantan Tengah mengutuk keras terhadap kejadian itu. Jangan sampai ada generasi kita, orang-orang kita yang melakukan semacam itu. Itu hal yang terkutuk. Tidak benar. Tidak benar dalam agama, tidak benar dalam NKRI. Itu meresahkan terhadap masyarakat, merugikan kepada orang lain. Jadi kita semua tidak senang, tidak setuju dan mengutuk terhadap kejadian tersebut. Itu perbuatan yang tidak benar dalam agama. Ini mengataskan agama, tidak. Tidak benar. Dengan cara bunuh diri dan sampai-sampai merugikan kepada orang lain. Ini tidak dibenarkan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita betul-betul mendalami, mempelajari terhadap ilmu agama itu bukan seperti yang dilakukan itu. Itu tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Mudah-mudahan generasi kita yang sekarang dan ke depan tidak akan melakukan hal perbuatan yang semacam itu, perbuatan yang terkutuk itu. Nanti siswa-siswi kita, ikutilah pelajaran yang diberikan oleh guru-guru kepada kalian, agar mengikuti sesuai dengan tuntunan agama yang benar. Itu yang dilakukan oleh mereka itu sangat salah dan tidak dibenarkan. Nah, kemudian dalam hal untuk membangun masyarakat ini tentunya harus sinergi dan berkolaborasi. Sinergi antar sesama. Kita bersinergi untuk membangun bersama, untuk membangun umat sekarang dan ke depan secara bersama-sama, dan untuk mempertahankan wilayah kita, bersinergi dan berkolaborasi dan bersama-sama saling melengkapi antara kita semua, baik TNI, masyarakat biasa, saling melengkapi untuk menjaga ketahanan negara Republik Indonesia. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita ini ingin memajukan salah satu upaya dari Kementerian Agama untuk meningkatkan layanan pendidikan. Ada upaya untuk membangun sarana dan prasarana, termasuk ini ruang kelas. Kemudian nanti akan dilengkapi laboratorium, akan dilengkapi perpustakaan dan sebagainya. Ini upaya-upaya untuk memberikan pelayanan pendidikan di madrasah. Kemudian pada kesempatan ini kami informasikan kepada Bapak Ibu sekalian, salah satu program Kementerian Agama yang telah mandek di Provinsi Kalimantan Tengah, satu Man Insan Cendikia di Kota Palangkaraya, itu dibangun tidak selesai pada tahun 2014 dan sampai saat ini belum operasional. Bangunannya bagus, tapi bangunan rencananya bagus tapi tidak selesai. Dengan luasan tanah 10 hektar yang telah dihibahkan oleh Bapak Wali Kota tahun 2014. Setelah kami melakukan konsultasi koordinasi ke Kementerian Agama Pusat,
kami pasang badan, siap untuk mengoperasionalkan tahun 2023 yang akan datang. Jadi, Man Insan Cendikia adalah milik Kalimantan Tengah. Ada 23 provinsi yang sudah punya Man Insan Cendikia. Kalimantan Tengah semestinya tahun 2014 sudah. Akan tapi karena sesuatu hal ada gangguan, tidak bisa menyelesaikan, hanya 7 tahun tidak bisa operasional. Mohon doa, dukungan agar tahun pelajaran 2023-2024 akan operasional. Dan kami sudah mendapat ada anggaran untuk operasional tahun depan, kemudian sedang nanti bulan Februari proses penerimaan peserta didik baru secara nasional. Jadi peserta didiknya itu bukan hanya di Kalimantan Tengah, tetapi penerimaannya nasional. SNPDB, Seleksi Nasional Peserta Didik Baru Man Insan Cendikia Kota Palangkaraya. Gurunya penerimaan secara nasional. Kepala madrasahnya, kepala asramanya. Itu dengan sistem asrama. Semua siswa-siswinya diasramakan. Seperti 23 provinsi Man Insan Cendikia yang ada di provinsi-provinsi lain. Kalbar sudah, Kalsel sudah, Kaltim sudah, tinggal Kaltim, kan ada gangguan tadi. Kemudian sebentar lagi juga akan rekrutmen guru. Jadi guru yang tidak bisa pindah selama ini, misalnya masih berada di sini karena alasan sini kekurangan, kalau lulus tes untuk menjadi guru Man Insan Cendikia akan ditarik ke Palangkaraya. Ini ada peluang bagi guru asal berprestasi. Tapi seleksinya bukan kami, seleksinya nasional. Jadi untuk gurunya itu bukan peluang bagi Palangkaraya saja, tapi secara nasional, guru dari mana saja. Sama dengan kepala madrasahnya juga, sama dengan kepala asramanya. Jadi kepala asrama itu ada dua, putra dan putri. Sementara ini karena belum selesai bangunannya, sekedar informasi saja ini karena belum selesai bangunannya, tahun ini tetap operasional dan pembelajarannya di PSBB. PSBB di Kota Palangkaraya. Pusat Sumber Belajar Bersama punya Kementerian Agama juga akan dilaksanakan di sana nantinya. Penerimaan sedikit saja. Satu kelas 24 orang, putra 24, putri 24. Jadi menerima hanya 80. Hanya 48 orang. Jadi nyaman guru itu ngajar siswanya, peserta didiknya satu rombongannya hanya 24 orang. Terseleksi se-Indonesia. Jadi pilihan nantinya seperti itu. Ini sekadar informasi program dari Kementerian Agama untuk di Provinsi Kalimantan Tengah kaitannya dengan pendidikan adalah mengoperasionalkan Man Insan Cendikia Kota Palangkaraya tahun pelajaran 2023-2024. Penerimaannya nanti bulan Februari. Kalau tidak salah tanggal 9 Januari. Tanggal 2 Februari ya. 9 Januari. Nanti di secara online. Jadi tidak apa namanya? Sistem penerimaan tidak manual lagi. Serba online. Termasuk juga untuk guru, untuk kepala madrasah diseleksinya nanti semuanya sistem online pendaftarannya seperti itu. Bapak Ibu sekalian, dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan juga nanti semua akan dipikirkan. Apabila Kementerian Agama tidak bisa memikirkan semua, nanti akan dibantu oleh Bapak Bupati nantinya. Amin. Kalau cuma pelakunya tidak masalahnya, sebentar saja nanti akan selesai. Insya Allah. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ada 7 program, kami sampaikan 7 program prioritas dari Kementerian Agama. Yang sekarang ini sedang digaung-gaungkan adalah moderasi beragama. Oleh karena itu, karena program unggulan, program prioritas moderasi beragama, khususnya di kalangan kita umat yang beragama tentunya, untuknya di Kabupaten Lamandau, kami berharap kita itu untuk meningkatkan kualitas dan penguatan beragama secara moderat. Artinya beragama secara moderat itu berada di tengah-tengah, tidak ekstrim, berada di tengah-tengah, saling toleransi, saling menghargai kepada sesama ataupun antar, baik inter atau antar umat beragama, sehingga akan tercipta harmoni.
kerukunan dan kedamaian umat beragama. Bapak Ibu sekalian, mari kita ciptakan suasana harmoni, kerukunan kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat agar suasana aman, nyaman dan damai. Dengan kata lain adalah harmoni. Dan para karyawan-karyawati Kementerian Agama, kami berharap itu menjadi contoh dan teladan kepada umat yang lain, agar kepada masyarakat yang lain, agar memberikan keteladanan sebagai umat yang toleran dalam melaksanakan di tengah-tengah keberagaman ini, di tengah-tengah kemajemukan ini. Oleh karena itu kita semua agar memperhatikan untuk menjaga kedamaian dan kerukunan umat beragama. Bapak Ibu sekalian, selain daripada itu juga untuk meningkatkan layanan dengan serba sistem digitalisasi. Jadi mudah-mudahan sistem pelayanan nanti dengan menggunakan sistem digitalisasi, maksud kami sistem penerimaan pendaftaran haji dan umrah, haji khususnya yang reguler, agar betul-betul kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada para calon jamaah haji. Sedikit kami gambarkan bahwa tahun 2022 ini untuk Kalimantan Tengah hanya bisa mendapatkan kota haji 733 jamaah. Mudah-mudahan ke depan tahun depan nantinya kota kita penuh 1612 orang. Kalau Kalimantan Tengah itu penuh kotanya 1612 orang. Tahun ini hanya 46% saja, 733 orang. Lamandau kalau tidak salah 8 orang ya. Kalau tidak salah 8 orang untuk tahun 2022. Mudah-mudahan kalau penuh nantinya akan bertambah juga. Nah, mari kita lakukan sistem ini agar disosialisasikan kepada masyarakat. Kemudian perlu juga kami sampaikan kepada kita semua terkait dengan pelayanan umrah. Karena kita tahu bahwa jamaah umrah ini kadang-kadang, calon jamaah umrah itu, masyarakat itu kadang-kadang ingin mencari biaya yang murah dan waktunya lama. Dan ini sangat berbahaya sekali, karena ada sudah beberapa daerah yang terjadi penipuan terhadap pelaksanaan ibadah umrah. Penipuan seperti apa? Travelnya tidak jelas. Yang mencari jamaah itu tidak jelas, sehingga akhirnya terjadilah penipuan dan mensosialisasikan biayanya murah, akan tetapi tidak bisa diberangkatkan. Mudah-mudahan tidak terjadi. Jadi tidak terjadi di daerah kita. Contohnya, travelnya bukan travel daerah kita, bukan beralamat di daerah kita, dari mananya, tapi mencari jamaah ke tempat kita, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kantornya tidak jelas, pimpinannya siapa, pesawatnya apa, kemudian hotelnya seperti apa. Jadi kalau ingin bepergian umrah, tolong konsultasikan dulu, koordinasikan kepada Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang ada di Kemenag. Karena di situ ada daftar travel yang berizin. Jangan sampai ikut travel yang tidak berizin. Itu rawan sekali akan terjadi penipuan. Jadi jangan sampai, apalagi orang Kemenag sendiri. Ini kan ada terjadi, orang Kemenag sendiri terjadi tertipu gara-gara ingin mencari yang murah tadi. Ingin mencari yang murah. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi di tempat kita. Rasanya di kabupaten Pangkalan Bun itu yang berizin ada tiga travel yang berizin. Yang jelas di Kemenag ada daftar semua, daftar travel yang berizin.
agar disosialisasikan kepada masyarakat, jangan sampai masyarakat kita tertipu terhadap pelaksanaan ibadah, berniat ibadah akan tapi tertipu dan tidak jadi berangkat. Dan ini rawan sekali karena sudah beberapa bulan ini sudah dibuka untuk perjalanan ibadah umrah. Bapak Ibu sekalian, barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami menyampaikan terima kasih sekali lagi kepada jajaran Kemenag Kabupaten Lamandau melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan pembangunan ruang kelas yang sudah selesai bisa untuk dimanfaatkan oleh MTSN Lamandau untuk sebagai ruang belajar, sudah mulai bisa dioperasionalkan, sudah bisa mulai dipakai. Barangkali ini mudah-mudahan ini semua bermanfaat bagi kita untuk kemajuan pendidikan Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Lamandau. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pemotongan pita oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Tetapi sebelumnya